Gila kerja buat dapat uang, itu namanya normal. Tapi gila urusan hidup orang lain, itu namanya sakit jiwa. Jangan terlalu mencampuri urusan hidup orang lain, jika bukan kamu yang memberinya makan. Sebenarnya hidup ini mudah. Yang sulit itu, mencampuri urusan pribadi orang lain. Dapat uang kagak, dapat dosa sudah jelas. Jangan suka mengurusi hidup orang lain. Lebih baik kurangi bicara, perbanyak bekerja, agar di masa depan, nantinya berjaya. Hobi orang itu, wajar kalau masing-masing berbeda. Tapi anehnya, hobi kamu kok ngurusin hidup orang? Banyak orang yang mengurus hidup sendiri susah, tapi pintar sekali mengurusi hidup orang lain. Daripada merasa bijak dengan keburukan orang lain, lebih baik bijak dalam urusan keburukan sendiri dan memperbaikinya. Di Indonesia itu, ngurus KTP aja susah, ngurus berkas yang lain juga susah. Yang gampang itu, cuma mengurusi hidup orang, padahal tidak diminta. Penyakit hati muncul, karena sibuk mengurusi hidup orang lain, padahal bukan dia yang menjalaninya.